Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan murojaah. Jadi satu anak menghafal hafalannya. Ada yang satu kaca, satu lembar, ada yang satu dan seperempat juz. Kemudian temannya yang lain menyimak. Iya. Ini pesannya Maul dengan Robi. Maul menghafal, Robi menyimak. Bima sedang menyimak Aska, ya. Ikrima sedang menyimak Najwa. Najwa sedang menyimak Ikrima. Ini juga Jihan sedang menyimak sama Aski. Ini sedang disimak oleh Zahra. Kegiatan ini penting dilakukan untuk menjaga hafalan Al-Quran yang sudah disetorkan untuk memperkuat ingatan dan hafalan Al-Quran. Nah, ini dilakukan setiap pada maghrib di hadapan guru supaya lebih khusyuk sambil sekali dikoreksi bacaannya. Jadi belajar menyimak dan belajar juga di sini. Ya, semuanya itu berhubungan.